Halo sahabat semuanya dimanapun berada dan apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat amin. Oke, saat ini saya lagi berada di kawasan Kuta Bali, tepatnya di Jalan Raya Pantai Kuta. Seperti biasa di sini saya mengajak teman-teman semuanya untuk melihat situasi terbaru yang ada di Jalan Raya Pantai Kuta ini. Dan saat ini saya tepat berada di depan Beachwalk Shopping Center, salah satu mall terbesar yang ada di kawasan Kuta ini. Oke teman-teman semuanya, ikuti terus videonya, yuk kita lihat sama-sama situasi terbaru yang ada di Kuta ini menjelang malam Hari Raya Natal tahun 2022. Saat ini tepat jam 5 sore dan ini dia situasinya hari ini di depan Beachwalk Shopping Center atau di kawasan Jalan Raya Pantai Kuta Bali. Jalannya masih basah banget karena dari tadi hujan deras banget dan ini baru saja reda dan masih agak gerimis seperti yang teman-teman lihat. Mendungnya cukup tebal sekali. Dan memang saat ini di Bali lagi musim hujan dan mungkin juga di daerah-daerah lain juga sama karena biasanya di akhir-akhir tahun itu atau di bulan Desember memang lagi musim hujan. Dan dari tadi di sini juga cukup deras banget hujannya disertai angin yang lumayan kencang. Sehingga halaman yang ada di depan pintu masuk Beachwalk ini terlihat agak sedikit kotor karena dedaunan. Dan juga ada beberapa pohon yang tumbang di Jalan Raya Pantai Kuta ini tadi. Oke, di depan terlihat ada pohon Natal. Oke, kita coba intip sebentar. Kita coba mendekat. Oke, ini dia pohon Natalnya yang ada di depan pintu masuk Beachwalk Shopping Center. Oke, kita lanjut jalan lagi menuju Hard Rock Cafe sambil melihat situasi di sepanjang Jalan Raya Kuta ini seperti apa keramaiannya menjelang malam Hari Raya Natal tahun 2022. Oke teman-teman semuanya, ikuti terus videonya dan jangan lupa sambil ditekan tombol like dan subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya.
Thank you.